Hari Jumaat dapat duit, hari Ahad rumah kena roboh. Itu menunjukkan seolah-olah kerajaan negeri zalim yang tidak memberi masa kepada penduduk. Sedangkan berdasarkan apa bukti yang saya telah tunjukkan tadi, kerajaan dah bagi masa daripada tahun 2006 sampai 2024. Dah 18 tahun. Takkan 18 tahun tak siap berkemas, bang? So, ini adalah fakta yang saya rasa telah dimanipulasi dan saya patut ke depan untuk betulkan benda ni. Nama saya Khairul Arifin bin Abdul Manaf. Saya merupakan anak kepada bekas ketua kampung Seri Makmur ni yang berkhidmat dah sekitar tahun 2003 hingga 2004 lah. Keluarga saya dah menetap di sini daripada tahun 1998 sehingga ke 2007 selepas kita menerima notis pengeluaran yang pertama. Dulu, waktu saya membesar di sini, dulu pintu masuknya di sini. Sini ada, lepas tu kat atas sana tu ada di sebelah BHP. Tapi sekarang ni dah naik Petronas. Masa tu Petronas belum ada, bang. Arwah cikgu yang mana sempat berkhidmat sebagai ketua kampung sebelum arwah bapa saya pernah menaikkan dewan serbaguna kita orang dekat bawah ni. So memang tak ada gangguan apa pun sebenarnya. Until 2006, notis pertama. Itu saja. Notis pertama tu kalau mungkin ada orang kata sebagai gangguan lah, tapi tidaklah, itulah yang pertama gangguannya pun. Lain-lain memang tak ada. Masa kami mula menetap di sini, mak saya beli tanah di sini atas tiket TOL dengan seorang individu, saya lupa nama, nanti saya semak balik, dah arwah lah sekarang. Dengan individu tu dengan harga belasan ribu pada ketika itu, pada tahun 1998 tu lah. Pada tahun yang sama juga kita bangunkan tanah di, bangunkan rumah di tanah ni dengan kos lebih kurang 30,000 lah waktu tu. Waktu mak saya boleh jadi beli rumah dengan beli tanah dengan arwah ni sebab arwah kata tanah ni ada lesen TOL, pendudukan sementara. So dia kata memang tak akan kena halau lah, tapi kita orang family kita dah tahu lah ada satu masa mesti kena keluar juga. So waktu notis pada notis pertama 2006 tu keluar, kita decide untuk terima pampasan and untuk tak panjangkan lagi cerita and ikut arahan kerajaan negeri pada ketika itulah. Daripada pandangan mak saya sendiri, ini dia punya POV lah, point of view dia, dia kata benda ni tak sepatutnya terjadi. Sekiranya seandainya pada tahun 2006 dan 2007 tu semua orang bersetuju seperti mana kami bersetuju, maka isu ni tak akan timbul pun sebenarnya. By right, bukan kita nak salahkan diorang lah, tapi by right diorang sepatutnya dah kosongkan dah tapak ni sebelum tahun 2024 lagi. Jadi saya tampil ke hadapan untuk orang ramai faham, orang awam faham, rentetan peristiwa ni sebenarnya bukan seperti yang dicanangkan, yang mana hari Jumaat dapat duit, hari Ahad dah kena roboh. Tak, bukan macam tu sebenarnya. Isu ni dah berlarutan daripada 2006. Walaupun saya keluar pada 2007, saya rasa orang lain pun berhak tahu yang kenapa saya berani tampil ke hadapan adalah sebab saya nak menangkis fitnah-fitnah ni semua. Setiap cerita tu ada dua side. And bagus untuk kita sebenarnya kaji dulu, bertabayun. Seperti mana yang dianjurkan oleh agama kita kan. Sebenarnya bagus untuk kita selidik dulu. Kita tak boleh salahkan satu pihak semata-mata tanpa mengetahui cerita pihak yang lain. Macam mana yang tular di media sosial sekarang, banyak fakta-fakta salah. Saya tak nafikan memang banyak fakta salah. Jadi sebab itu saya tampil untuk membetulkan ini. Jadi nasihat saya adalah kita kaji dulu secara mendalam sebelum kita nak meletakkan kesalahan pada satu-satu individu ataupun entiti.